Hai Sobat Mania, dari Singapura Open, hari ini telah dimulai babak quarter final. Wakil Indonesia yang pertama yang turun adalah ganda putra Muhammad Ahsan Hendra Setiawan yang menghadapi ganda putra India Arjun dan Dhruv Kapila. Arjun Dhruv Kapila pada babak sebelumnya berhasil mengalahkan pasangan Malaysia Gozefe Nur Izzuddin. Lewat pertarungan 3 game yang ketat, akhirnya Ahsan Hendra memastikan satu tiket ke babak semifinal setelah mengalahkan ganda putra India ini dengan skor 10-21, 21, 17, 21, 18. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya.